buahnya bisa besar atau enggak kan, mau tak coba dulu kan ubernya aplikasi NTK. Iya, kalau berhasil kan berarti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pengopi tanaman anggur. Salam pengangguran Tabalong, Kalimantan Selatan. Oke, video kali ini kita akan share bersama Om Nurdin ya di teras anggurnya. Nah, itu tentang pupuk saat sudah jadi beri ya, anggurnya dipupuk apa. Oke, langsung aja. Nah, itu beliau Om Nurdin lagi cek-cek berinya. Oke, Om, kita lihat anggurnya mana ini. Nah, ini jenis apa yang kemarin? New Baikonur ya. Oh. Umur berapa ini? 60 HSP. 60 HSP ya. Tuh, udah segede ini. Berapa dompol ini, Mar? Ini kemarin itu 16 dompol. Oh. Banyak ya. Nah, ini ada yang dibungkus juga. Oh ya, ini ya dipupuk apa ini, Om? Saat sudah jadi beri ya anggurnya. Ini coba tak pupuk NPK ya, percobaan. Katanya senior-senior di YouTube sih NPK sama aja. Percobaan apakah buahnya bisa besar atau enggak kan, mau tak coba dulu kan ubernya aplikasi NPK. Iya, kalau berhasil kan berarti keuntungannya lebih murah lah itu daripada ya. KNO 3 putih sama boron. Jadi lebih cari yang murah lah, hasilnya sama, murah kan lumayan ya, berarti daripada mahal. Oke, sama-sama ini numpang tulus-tulus airnya kan, jangan lupa selalu kita priming. Tujuannya biar maksimal nutrisinya, soalnya kita termasuk buang-buang nutrisi juga. Oh iya, ini sampai ada yang besar banget daunnya ini. Ini kayak kipas sih. Ini saking suburnya ini ayam ya. Saking suburnya. Pakai NPK aja ya. NPK aja kok pembesarannya. Nah, ini sistem tralis teman-teman ya. Kalau tralis seperti ini nih, bisa buat pagar nih ya. Oh. Pagar hidup, pagar hidup. Sama besar. Nah, ini kemarin yang ada di potes-potes ya, jadi segini dah perkembangannya. Termasuk lumayan pesat lah perkembangan. Persiapan pembuahan ketiga kan kayaknya kalau sampai 30 tersirnya ada ini. Persiap panen besar ini berarti ini. Persiapan. Iya. Satu bulan polonya kan lumayan. Setiap tersir. Bisa dijual. Oh ya, media tanam ini. Kita lihat media tanamnya nih. Ini pakai apa ini? Tanah, sekam dulu yang pertama ya, campur-campur lah. Enggak ada aplikasi yang satu tambah satu tambah satu itu enggak ada. Enggak pakai itu ya, enggak harus satu-satu ya. Sembarang-sembarang ikutnya, kecuali mungkin kalau nyadi planter bag atau di pot mungkin bisa lah pakai itu. Kalau di tanah yang luas kayak gini ya apa pakai? Jadi campur-campur aja. Ketiknya kira-kira poros dah gitu aja. Oh, yang penting poros itu ya. Terlalu terfokus sama yang materi lah. Oh iya. Suka-suka kita saja. Seperti hasilnya subur ya. Oh, yang ini jenis apa ini? Sama Baikonur juga. Ini Baikonur juga ya. Kemarin nyambung kayaknya pas disambung sama Mas Andik juga, Bang. Ini mulai ini. Ini. Nah, nyambung sendiri. Sambung apa jadi jenis? Jupiter. Wah, ini mau pecah sudah nah. Berapa umurnya ini? 4 hari. Mantap berarti ini dah tanda-tandanya nah. Mau meledak sudah cutnya. Kelihatan. Nah. Pakai parafilm ya? Pakai parafilm. Jadi enggak usah dilepas. Enggak usah ribet-ribet. Iya. Kalau kamu pucuk ini kayaknya enaknya pakai parafilm, Bang. Mau lepas kalau pakai susah. Plastik itu susah, kecil kan? Ya, mudah. Ini ada cuttingan nih juga nih, cutting-cutting bibit kayak nih. Bibit. Siap jual lah. Pesan nih. Belum. Belum tapi. Mau bikin sendiri. Mau dulu ya. Dulu. Nah. Oke.
Jadi ini ya teman-teman ya, intinya ini tanpa atap juga bisa ya. Nah, cuman penyemprotan gimana ini? Penyemprotannya seminggu sekali aja. Kombinasi ya? Kombinasi yang startup sama demolish. Dosisnya? Dosisnya setengah mili per satu liter air. Oh, setengah mili. Kalau saya pakai satu tetes, ya cuma nggak tahu berapa itu ukuran berapa mili loh tetes. Suntikan. Oh, suntikan itu. Oh iya. Maksimal lah ibaratnya. Jadi pas ukurannya ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam pengangguran Tabalong, Kalimantan Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.